Iya. Halo semua, jumpa lagi bersama Ridwan Maulana di sini. Oke, hari ini gue mau servis motor PCX. Ini servis yang pertama. Kalau ngikutin buku servis sih sebenarnya servis kedua. Cuma waktu servis pertama kan nggak di servis ya, cuma ganti oli doang. Nah yang kedua ini baru akan dibongkar di servis motornya. Nah, gue mau servisnya kemana? Ikutin terus videonya. Gue nggak akan servis di Ahas. Gue akan servis di tempat motor Honda. Mau tahu tempatnya? Oke, ikutin terus videonya. Buat yang baru mampir, jangan lupa di subscribe di channel YouTube gue, supaya gak ketinggalan video-video terbaru yang gue upload. Gue mau siap-siap dulu sekarang. Sebentar lagi gue mau berangkat. Nanti kita ketemu lagi kalau udah nyampe tempatnya. Oke? Assalamualaikum. Oke, gue udah nyampe di bengkelnya. Nah, gue sekarang lagi ada di bengkel Sinting Matic atau Sinting Garage. Woo! Ini tempatnya Om Oki. Di sini bisa dibilang spesialis motor Honda ya, karena di sini kebanyakan ngerjainnya motor-motor Honda, terutama Matic, nah, Vario, PCX. Akhirnya gue balik lagi ke sini setelah setahun lebih gue nggak ke sini, karena Vario gue pas udah kejual, gue nggak main-main lagi ke sini. Akhirnya sekarang gue balik lagi ke sini, kita servis PCX. Kita langsung masuk. Ada Om Oki. Nah, ini Om Oki yang punya bengkel. Dia lagi main air padahal lagi sakit tuh. Tuh kan, sekarang kita ke dalam. Ini ada Mas Ucup lagi nyervis, jadi kita di sini ada antrian mungkin habis ini atau ya nggak tahu deh, gua kita ngantri aja baru motor gua dikerjain. Kita lihat ke dalam. Nah, ini motornya Om Oki. Dulu tuh nyervisnya di dalam sini, cuma sekarang pindah keluar biar lebih lega mungkin. Mas Ucup. Tetap kita nganggo ngantri. Ini kayaknya motornya Mas Danu yang punya RD Matic Shop. Gue pernah main ke tokonya. Yang mau lihat videonya bisa klik link di atas ini. Ini motornya Mas Ucup. Dia tetap setia sama Vario 125 Old. Wih, lampunya Proji sekarang. Oke. Jadi kita ngantri dulu, ntar tunggu giliran motor gua di servis. Oke. Okay. Tampak dari luar memang nggak kelihatan kayak bengkel, karena bengkelnya emang di dalam rumah gitu. Nah, ini kalau sore menjelang malam di sini ada yang jualan, tempat buat nongkrong-nongkrong juga. Ini di daerah Pejaten.
kedalaman CVT nya masih bersih. Nah, kemarin gue beli baut CVT satu set, gue beli online. Ini stainless. Kenapa diganti? Karena baut yang aslinya, kepalanya atau topinya tuh pendek, tipis, lebih gampang meleset, melejit atau slack. Jadi kita ganti yang ini kan lebih tinggi, lebih aman buat membuka kaki kuncinya. Mudah-mudahan jumlahnya pas. Nanti linknya gua taruh di deskripsi ya. Bagus ya, stainless soalnya. Ini kondisi TB nya setelah hampir 1600 kilo masih bersih. Ukuran 28. Oke, jadi kita selain servis mau upgrade sedikit CVT nya kita mau ganti per CVT nya per tunggalnya ini pakai BRT yang 10-15%. Begini, ini coretannya hijau kayak pernya Vario ya. Iya. Nah, terus persentrinya juga kita ganti. Ini pakai punya Vario 150. Kalau ini gue beli di Mas Danu di RD Matic Shop. Beli barang pasti dapat stiker. Jangan beli stiker. Pasti dikasih sama Mas Danu mah. Jadi ganti per sentri sama per tunggal CVT nya nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Jadi yang BRT sedikit lebih keras, dikit doang bedanya. Kalau tingginya sih mirip-mirip ya, panjang ya, namanya juga cuma 10-15% perbedaannya, jadi nggak terlalu keras dan nggak panjang. Oke, kita pasang dulu. Sambil nunggu kita makan dulu bakwan Malang.
Oke, sekarang jadi kita lagi mau nyoba ganti roller dulu. Tadi habis dites, ganti per itu udah berubah, maksudnya ada perubahan lah ya untuk akselerasinya. Cuma gue pengen nyoba lebih enteng lagi bawahnya. Ini mau nyoba ganti roller. Kita mau ganti 3 biji dulu di silang. Berapa bedanya? Kalau masih kurang, nanti kita entengin lagi semuanya. Setelah standarnya si PCX ini beratnya 19 gram. Lumayan berat. Kita coba silang dulu. Oke, udah selesai servis motor PCX gua. Jadi tadi dibuka TB-nya, walaupun TB-nya nggak kotor ternyata masih bersih, tapi tetap dibersihin. Terus kita bongkar CVT, dibersihin, ganti oli, oli mesin, oli gardan kita ganti. Nah, gua ada upgrade sedikit di bagian CVT. Jadinya CVT itu yang gua ganti adalah Versen 3, pakai punya Ferrari 150. Per gedenya, per tunggalnya itu pakai BRT yang 10%. Nah, terus gue tadi lagi nyoba roller CVT-nya nih, gue ganti pakai yang 15 gram rata. Nah, aslinya PCX 160 kan rollernya 19 gram ya. Nah, ini kita entengin pakai 15 gram. Gue mau coba dulu beberapa hari ke depan nanti perbedaannya seperti apa. Untuk tarikan bawah beda banget sama standar. Nah, yang mau gue coba ini adalah top speednya berubah atau enggak. Iya, gue sih nggak ngincer yang kencang-kencang banget, cuma pengen tahu aja akselerasi di atasnya seberapa perubahannya gitu. Oke, udah selesai motor gue, semuanya udah dipasang-pasangin lagi. Tadi udah dites juga setelah ganti roller pakai 15 gram. Tinggal gue tes di jalan yang agak panjang, perubahannya seperti apa. Buat kalian yang mau servis motor di Sinting, terutama motor Honda ya, motor Matic Honda, nah, kita tanya langsung ke Om Oki gimana kalau mau servis di sini. Oke. Nah, nih kita tanya langsung ke Om Oki ya. Kalau ada anak-anak atau teman-teman yang mau servis di sini, boleh nggak Om? Boleh. Nah, kalau bisa sih WA dulu. Nah, jadi untuk buat janjian karena, dulu kenapa? Kalau sudah ada riwayat jalannya kan enak sekali dulu, kedua kalinya tuh lebih akan lebih enak. Cuma kalau belum ada riwayat jalan, makanya kita bikin polimer. Kadang-kadang kan nah orang langsung datang tuh, main datang aja. Cuma kerusakannya lumayan vital, tapi kondisinya kita lagi ada kerjaan. Kadang-kadang kan satu motor itu case-nya aja tuh bisa timbul yang baru lah. Oh, jadi pengerjaannya lebih lama ya? Lebih lama. Nah, kadang-kadang makanya aku di sini emang tidak patokan sehari itu bisa 10 motor, enggak. Paling maksimal itu 3 motor. Ya. Satu motor aja itu bisa case-nya lo bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tuh, makanya lebih baik sih memang kita buat janjian aja dulu. Jadi biar ngerjain motornya juga lebih maksimal ya. Maksimal, biar kita sharing sama usernya juga lebih enak. Lebih fokus ngerjainnya, nggak keburu-buru. Betul, gitu. Kalau memang ada riwayat jalannya kan enak. Jadi memang tuh motor harus mintep kah, harus tidak nginep, bisa kita akalin apa gimana ya. Itu tergantung kondisi. Oh, jadi buat yang mau nyervis motor di sini atau upgrade dikit-dikit. Ya, upgrade dikit-dikit. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Nanti bablas. Ya, nggak semua orang punya. Gitu. Mungkin kalau yang mau datang ke sini, WA dulu kali ya. WA dulu. Nah, ntar nomornya Moki gue taruh di bawah boleh, sini. Boleh, boleh. Ntar tinggal di WA dulu aja. Kapan ya bisa datang ke sini, bawa ya motornya. Gitu. Ya. Ya. Jadi ya begitu datang motornya dikerjain, nggak ditunda-tunda. Nah, gitu. Lebih sering sih memang belum main, ya main aja dulu lah. Nah, bro. Main doang sini nggak apa-apa kan? Apa-apa. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like dan di komen. Boleh di share konten ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube gue supaya ketinggalan video-video terbaru yang gue upload. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.